calon daerah otonom baru Berau Pesisir Selatan sudah mengalami sejarah panjang, khususnya sejak tahun 2003 hingga saat ini. Namun, seperti apa perkembangannya terkait DOB Berau Pesisir Selatan ini? Penting untuk kita ketahui. Apalagi kabarnya DPD RI mendesak Presiden Jokowi untuk segera menandatangani PP sebagai landasan hukum untuk pembentukan daerah otonom baru termasuk Berau Pesisir Selatan. Lalu seperti apa perkembangannya dan bagaimana potensi daerah otonom baru Berau Pesisir Selatan? Saudara saksikan ini. Baik, terima kasih Bang Akmal sudah menyempatkan waktu untuk berdialog dengan kami kaitannya dengan apa kabar DOB calon daerah otonomi baru BPS ya. Ini sebagaimana yang kami tahu panjang perjalanan BPS ini. Panjang sekali. Kalau saya tidak salah ingat itu sejak tahun 2003 perjuangan ini. Dan sampai hari ini ternyata apa yang diperjuangkan kawan-kawan pesisir belum membuahkan hasil yang nyata. Sebetulnya perjuangan sampai sejauh mana sih hingga saat ini? Secara administrasi alhamdulillah semua sudah kita lalui. Mulai dari kabupaten, SK paripurna DPRD Berau, SK bupati, kemudian DPRD provinsi, SK gubernur, kemudian paripurna DPR RI, kemudian DPD RI, kemudian ampres di zaman SBY. Hampir semua tahapan-tahapan secara sudah kita lalui semua. Alhamdulillah sudah selesai. Artinya ketika kita sudah punya ampres, sebetulnya BPS ini berarti tinggal sedikit satu langkah lagi. Betul. Mungkin untuk disahkan ya. Menjadi DOB ya. Okay. Kendalanya apa? Kemarin terasanya di zaman Jokowi alasannya moratorium kan. Dan dengan moratorium itu tidak ada satupun yang dimekarkan. Nah, ya. Sekarang kemarin rasanya DPD RI melalui Komisi 1 sudah ketemu Komite 1 sudah ketemu dengan Porkonas kan. Dan itu yang sempat kami tangkap informasinya adalah tinggal menunggu PP yang ditandatangani Presiden Jokowi. Ya. Sejauh ini gimana itu perkembangannya? Draftnya bahkan sudah di tangan di meja Presiden sebenarnya PP itu kan. Kalau di beberapa sisir kan memang sudah hampir semuanya sudah oke gitu kan. Tinggal satu tahapan masuk ke DPR dibahas RUU-nya dan disahkan jadi. Cuma ada beberapa perubahan sekarang gitu kan. Apa itu? Pendekatan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kalau ada dua cara memekarkan, satu itu dari bawah ke atas, bottom up atau top down. Nah, itu di bawah ke atas ya, seperti yang kita lalui sekarang ini. Dari bawah ke atas dari masyarakat, ya. Gitu kan, terus ke atas. Kalau dari atas ya pemerintah yang mendesain. Mana daerah yang memang layak dimekarkan. Kemudian dengan adanya perubahan undang-undang, ya kan, maka sekarang kita menunggu PP, PP yang mengatur tentang destrada dan penataan daerah dan wilayah, yang di dalamnya itu berisikan kebijakan dan strategi serta estimasi jumlah provinsi hingga kabupaten kota hingga tahun 2025 dan PP tentang tata cara pembentukan dan penggabungan daerah. Pengganti PP 78 tahun 2007. Nah, PP ini belum tanda tangan karena ini pintu masuk pembahasan dari CDOB yang jumlahnya ratusan itu. Kalau seandainya PP ini sudah ditanda tangan, apakah berarti BPS semua DOB itu disahkan termasuk BPS atau gimana?
bagi yang lengkap persyaratannya, ya itu iya, insya Allah itu dibahas. Karena pernyataan dari Direktur Kemendagri ketika itu Pak Sony Sumarsono, daerah-daerah yang memang layak dimekarkan itu masuk dalam prioritas pembahasannya. Dan utamanya yang sudah diampreskan termasuk beberapa sisi selatan. Betul. Oke. Artinya sebetulnya ini tinggal tunggu waktu ya. Iya, tunggu waktu saja. Tinggal tunggu waktu saja ya. Karena memang ada beberapa tahun yang lalu itu kan dari tim Polkonas ketemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla, karena dia sebagai ketua DPOB. Ya kan dia mengatakan estimasi 101 daerah kita ambil, maka kita membutuhkan dana 51 triliun. Sementara negara kita dalam keadaan tidak mungkin. Sisi keuangannya. Sisi keuangan fiskal negara tidak mungkin. Oh, mungkin itu dasar moratorium belum dikeluarkan. Ya kan? Moratorium itu kan membatasi. Iya, pembatasan. Karena kalau tidak dibatasi, karena semua daerah memekarkan darahnya. Sementara belum tentu punya potensi yang besar untuk biaya hidupnya gitu kan. Tapi untuk Kaltim, oke. Oke, tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Dalam desain daerah wilayah oleh pusat itu Kaltim masuk wilayah hijau. Oke, memang pantas dimekarkan. Ini sebetulnya pertanyaan ini kalau kami tanyakan langkah mundur sebenarnya ya. Tapi kami pantau di grup-grup WA, di media sosial, tampaknya masih banyak pihak maupun masyarakat yang dalam tanda kutip belum memahami ini. Memahami, betul. Tapi sekali lagi kalau kami tanyakan ini langkah mundur. Jadi tapi tetap sengaja kami tanyakan ini biar kemudian pihak-pihak tersebut maupun masyarakat menjadi lebih paham gitu ya. Mengerti. Mengerti tentang duduk perkara BPS ini. Betul sekali. Layakkah berapa sisir selatan ini dimekarkan dan apakah ketika dimekarkan mampukah secara keuangan membiayai dirinya sendiri? Oke. Dalam pendekatan sekarang ada namanya pendekatan, kalau dulu pendekatan kualitatif, ya kan, sekarang kuantitatif. Sekarang berubah jadi kualitatif. Dengan sekarang kualitatif. Ya, karena dulu dengan data-data, ternyata data itu bisa dimanipulasi oleh daerah lain supaya dia layak. Sekarang tidak. Ada pendekatan dengan kualitatif. Kualitatif. Okay. Dengan melihat apa namanya dari aspek jumlah penduduk, fiskal, luas wilayah, kemiskinan, misalnya infrastruktur, infrastruktur, kemampuan fiskalnya, budaya politik, potensi daerah mungkin ya, potensi daerah, dan itu banyak ada indikator. Ada tim dari Kemendagri yang memang mungkin juga independen yang akan langsung turun untuk mengecek dan melihat apa namanya kelayakan itu. Untuk BPS? Untuk BPS sangat layak dan ini ada data yang saya bawa. Ini kajian apa namanya tahun 2010 dan hampir rekapitulasi hasil kajian dari sebuah perusahaan yang dibayar oleh pemerintah Brau ketika itu 2010. Berapa waktu itu? 2 miliaran? Itu, ya lebih kurang itu. Itu hasil rekapitulasinya, indikator ibu kabupaten induk itu 454. Induk dalam ini kabupaten Brau ya? Iya. Berapa? Kemampuannya untuk berdiri 454. Sangat-sangat mampu. Dan Brau pesisir itu 428. Artinya selisih sedikit aja. Selisih 26 poin saja dengan induk dengan pesisir. Artinya kalau berapa sisir selatan berdiri, maka berarti dia sangat mampu sangat dan mampu. Ya. Secara kemampuan sama saja sudah dengan bersama kabupaten induk. Ya, benar. Okay. Mungkin secara infrastruktur iyalah, karena dia belum dibentuk. Ya, betul. Kajiannya kan belum dibentuk. Ya. Ya kan? Sementara baru sudah berjalan. Oke okay lah, kita memang 2010 kita masih di bawah standar persyaratan. Tapi dan kalau sekarang mungkin sudah lebih. Sudah lebih ya. 50 ribuan ada kali ya. 50 ribuan lebih sudah. Jadi prinsip dasarnya enggak usah ada keraguan ataupun kekhawatiran. Dengan adanya DOB baru berapa sisir tidak mengganggu potensi keuangan daerah Brau juga, ya kan? Cuma karena ada aturan baru sekarang itu karena harus ada daerah persiapan namanya. Selama 3 tahun. Jadi sudah untuk melihat potensinya, kemampuan dia berdiri. Artinya pada saat nanti disahkan belum definitif dulu ya. 3 tahun itu di bawah induk. Kalau dilihat proses perkembangan 3 tahun, ketika dia lepas mampu enggak dia berdiri sendiri, kalau mampu indikasinya baik ekonomi, baik fiskalnya, baik politiknya, ketika mampu oke, lepas. Definitif sudah. Jadi ada persiapan 3 tahun. Berarti seperti Kaltara kemarin ya. Iya. Berarti seperti itu kan. Oke, kalau begitu. Pesisir aman-aman saja. Cuma memang ada beberapa daerah yang kadang-kadang orang tidak mengerti ada tata batas. Itu kan sudah selesai.
hasil pertemuan kita sebelum pemilu, bulan berapa itu ya? Setelah pemilu, pemilihan gubernur, kami mencoba mendatangi tim bersama DPD RI, Pak Muhammad Idris ketika itu, dan gubernur. Dan alhamdulillah, selesai. Ini tata batas yang belum selesai dengan Kutim. Kutim. Sudah selesai, betul ya? Sudah, tinggal berita acara aja lagi untuk pengembalian kepada petani kreatif pembentukan Kutim pertama kali. Oke, okay, oke. Okay. Okay, okay. Selesai kan? Artinya ini sudah selesai ya? No problem. Okay. Baik, kalau begitu artinya memang tinggal sedikit perjuangan lagi dan ya, support maupun doa masyarakat Berau serta Pemkab dan DPR Berau ya yang diberikan. Ya, terima kasih kepada semua masyarakat, DPR, kemudian Bupati, Gubernur, DPD Provinsi, alhamdulillah semuanya mensupport begitu baik. Apalagi Gubernur sekarang ini sangat luar biasa juga. Oke, mensupport pembentukan BPS ini. Oke, kalau begitu terima kasih Bang. Oke. Sukses, semoga segera terbentuk BPS sehingga pelayanan masyarakat lebih mudah, lebih dekat, dan semoga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Oke. Beraunus.com, media online. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Beraunus.com, media online. Selalu membangun lewat berita.